Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan berkeliling kampung lagi, kampung saya khususnya ya. Yuk, kita saksikan bersama-sama dan ini dia. Dan kali ini kita akan ke pos Cika-Cika lagi dan kita akan berkeliling-keliling bersama. Yo, kita akan bersama siapa ini? Oi, Atu, ayo guys, ayo. Iya, Nak. Karoning kampung, Nak. Baru. Kalau yang ini kan udah pada gede ya, udah tahu. Kita akan bersama anak berdua ini dan yuk kita saksikan aja. Ayo. Kebetulan saya bersama Kang Ibas dan Bu Atu Mas, karena adalah ini. Nah, ayo ini terus di tengah jalan. Jadi kia dek nanya lah. Nah, ibu pakai bahasa Sunda, jadi itu pakai ngomong bahasa. Nah, karena teh itu pakai ngomong bahasa Indonesia lah. Ya, dek nanya KPI, ya. Tentang naon tadi tanya anjing mau ada ya ai. Ulah anjing. Ya kalah lah woi. Sulah woi. Tentang maraknya dunia game di anak-anak. Gitu. Ya bagus. Bagus. Ya maksudnya bagusnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilarang. Sah-sah saja ketika mereka anak-anak bermain. Cuma ada waktu yang harus diutamakan. Ketika belajar ya utamakan belajar. Iya betul. Ketika mengaji ya utamakan mengaji. Game itu hanya sebagai permainan saja ya, itu refreshing ya. Wajar lah anak-anak kalau main game ya. Cuman karena sekarang lebih marak, game lebih apa namanya, jadwal main game lebih padat daripada jam pelajaran. Iya ya, benar. Anak-anak sekarang tersingkirkan. Harusnya seperti itu sih. Jadi kalau saya mah sah-sah saja ketika anak-anak bermain game, cuman yang waktunya itu dibatasi. Jadi ya, benar sih ya, gitu. Tapi tapi gini, kalau misalkan permainan anak-anak yang dulu kita adakan kembali, apakah akan efektif kepada anak-anak atau gimana? Nah, gitu. Untuk masalah permainan dulu, sebenarnya ada induk organisasi namanya OTRA gitu. OTRA, organisasi olahraga tradisional yang mengembangkan permainan-permainan tradisional kayak gatri, gala asih, panggang, jagongan, pokoknya permainan-permainan tradisional. Nah, seharusnya itu dikembalikan lagi. Harusnya begitu. Seperti. Oke, terima kasih. Baik. Itu konten. Itu kumaha lu kira cenah yang ngapati jasa itu. Kan sekolah di pesan dan pesan buat anak-anak adik-adik saya ya. Silakan kalian bermain game cuman sewajarnya. Jangan sampai kalian bermain game tapi lupa sholat, lupa belajar, bahkan lupa sama teman-teman. Ya, tetap semangat, kembalikan lagi kalau bisa di rumahnya, bersosialisasi dengan teman-temannya, adu panggal, adu kaleci, gala asing, terus nan cokel gitu tes, gatrik ya, sok. Tetap semangat, jangan sampai kita jadi pembantu di negara kita sendiri. Yeay. Dan satu lagi, Kiliu cepat menikah.
Teman-teman, sekarang saya berada di Ciuda Tengah, tepatnya di rumah Atut yang masih ada dibangun. Terus kita akan jalan-jalan kemana ya? Jalan-jalan ke daerah Ciuda yang ada di sini aja bersama teman-teman semua. Oke, sekarang kita berada di lingkungan daerahnya Ciuda Utara, tepatnya di BBS. Coba lihat di sebelah sana, silakan. Ya, seperti itu. Kalau kalian punya mobil atau kendaraan rusak, silakan. Atau kalau ada masalah, silakan ke BBS Auto Service. Terima kasih. Kan kita sekarang ada di bagian Ciuda, bagian barat, berada di Gang Empang. Oke guys, kita sedang bersama sesepuh di Kampung Ciuda. Ama, bagaimana komentarnya, Ma? Bagus. Bagus? Jempolnya, Ma, ke atas ini, Ma. Oke. Nah, teman-teman, ini empangnya. Halo guys, sekarang kita berada di Gang Asmara. Halo guys, sekarang kita ada di Gang Cinta yang dikuasai oleh Ake. Nah, nanti kita di sana aku sama misi itu. Oke. Teman-teman, ini menunjukkan kita bahwa tempat kami maju dan berbeda kalau menunjukkan kita. Oke teman-teman, segitu saja mungkin videonya. Nanti kita sambung lagi besok. Terima kasih untuk teman-teman kecil semua di Kecil Gear inilah. Dan buat teman-teman yang mau ke daerah kami, silakan. Kami terbuka asal Anda sopan saja. Silakan. Dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gak usah subscribe, like, comment-nya aja. Langsung di share aja ke media sosial yang Anda punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda.